supaya dasar hukumnya ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada semua. Jadi ini saya ingin memberikan penekanan terhadap soal hal seperti ini. Jadi supaya apa? Supaya tadi dalam menjalankan fungsi-fungsi di Kemendagri itu bisa berjalan dengan baik. Pengawasannya, pembinaannya, supervisinya, dan sebagainya. Nah, jadi saya mengusulkan surat edaran tersebut kalau bisa dicabut. Karena nanti rawan interpretasi. Bukan hanya rawan interpretasi oleh para PJ, gubernur, bupati, wali kota, juga rawan interpretasi di publik.